Batu Raden. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas melakukan tes urin kepada pedagang dan pengunjung warung di komplek kawasan terminal bawah Batu Raden. Setiap pedagang dan pengunjung yang berada di lokasi terminal bawah Batu Raden langsung dilakukan tes urin satu per satu. Dari hasil tes urin diketahui bahwa hasilnya negatif, artinya pedagang dan pengunjung tidak ada yang menggunakan narkoba. Kegiatan tes urin akan dilakukan rutin guna mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Banyumas. Kita melaksanakan tes urin kepada 11 pengunjung yang maupun pedagang yang ada di terminal atau di terminal bawah. Alhamdulillah positif semua, jadi tidak ada indikasi narkoba jauh ini. Siap. Mungkin kelanjutannya nanti. Selanjutnya kita persiapkan untuk tahun baru, ya. Jadi tetap waspada, barangkali ada peredaran gelap narkoba yang biasanya meningkat di awal tahun. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.